Honda siap meluncurkan skutik baru. Suzuki ungkap misteri Brookman Street 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Automotive Star. Persaingan otomotif roda 2, terutama skuter matic, semakin sengit. Di tahun ini, Yamaha meluncurkan New Yamaha Lexi LX155 yang diklaim terbaik di kelasnya. Belum lama ini, Astra Honda Motor atau AHM menyampaikan akan merilis sebuah sepeda motor baru pada 2 Februari 2024 mendatang. Kehadiran motor baru Honda tersebut juga diperkuat oleh berbagai teaser yang sudah diunggah. Teaser ini menunjukkan sedikit siluet dari calon motor baru Honda tersebut. Pada siluet tersebut, terlihat sebuah motor skutik dengan lampu LED terang, serta menggunakan spion model bulat. Jadi kemungkinan besar motor yang akan dirilis ialah skutik bertampang retro dengan mesin performa tinggi. Benarkah ini Honda Styler 160? Wajib kita nantikan nih kehadirannya. Yang gak kalah menarik adalah pabrikan Suzuki. Pada Oktober 2023 lalu, Suzuki memperkenalkan Suzuki Brookman Street 125EX. Sejak diperkenalkan kepada publik Indonesia pada akhir tahun lalu, respon masyarakat pada Suzuki Brookman Street 125EX ini cukup memuaskan. Ditandai dengan banyak yang melakukan pemesanan, walaupun belum dijual secara resmi. Sebenarnya Suzuki Brookman 125EX didesain oleh Jepang atau India. Terus gimana sih penampakan langsung new Suzuki Brookman Street 125EX ini? Buat kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Akhirnya pabrikan Suzuki resmi mendatangkan skutik 125cc jagoannya, yakni New Suzuki Brookman Street 125EX 2024. Skutik yang dipasarkan secara global ini didesain langsung oleh tim desainer berbakat Suzuki Motor Corporation atau SMC Japan, bukan dari India. Sebenarnya tidak salah, karena motor matic itu diproduksi di sana. Motor matic tersebut bukan didesain orang India, melainkan orang Jepang. Adalah Masuzawa Suji, Assistant Manager Styling Design Group Motorcycle Marketing and Planning Department. Konsep desainnya mengutamakan kenyamanan berkendara dan kemewahan, yang diyakini cocok dengan minat masyarakat di berbagai negara. Oh iya,
Ide dasar dari Berkman Street 125EX adalah menghadirkan kendaraan yang mewah, stylish, dan tetap mengutamakan utilitas serta bermesin efisien, sehingga dapat digunakan di berbagai negara dengan karakter kebutuhan pengendara yang beragam. Konsep desainnya adalah Unassuming Elegance yang mengacu pada kemewahan dan kecanggihan pada Scutic 125cc lewat garis-garis bodi yang mengesankan. Motor ini memadukan garis desain yang elegan dengan kekayaan konsep pada bodi motor dengan berbagai fitur untuk mengoptimalkan pengalaman berkendara yang penuh gaya, yaitu dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan stabilitas yang lebih baik secara bersamaan. Ketika dikendarai di jalanan lurus, berkelok, maupun kondisi jalan yang kurang nyaman. Sekedar info, motor Matic ini memakai mesin 124cc SOHC, 4 tak, 1 silinder dengan pendingin udara. Mesin tersebut menghasilkan power maksimal 8,44 HP pada 6.500 RPM dan torsi puncak 10 Nm pada 5.500 RPM. Selain itu, mesin Suzuki Berkman Street 125EX menggunakan teknologi Suzuki Eco Performance Alpha yang memiliki tingkat kinerja luar biasa. Keutamaan desain Suzuki Berkman Street 125EX juga dapat dilihat dari banyaknya fitur utilitas yang disematkan. Kompartemen depan sisi kiri yang tertutup cukup besar untuk menampung barang pengendara, seperti smartphone, dan dilengkapi kontak USB 2A untuk mengisi daya smartphone. Ada juga kompartemen terbuka di sisi kanan depan yang cukup besar untuk menyimpan barang lainnya. Selain itu, di bawah jok yang luas dan lega terdapat ruang bagasi berkapasitas 21,5 liter yang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang penting lainnya. Komponen lainnya yang tidak kalah penting adalah penggunaan panel instrumen full LED. Dan LED untuk lampu depan dan lampu belakang yang terang, ringkas, dan tahan lama. Suzuki juga menyematkan desain knalpot yang sporty dengan garis-garis tajam yang meningkatkan tampilan kualitasnya yang stylish. Untuk harga, Suzuki Berkman Street 125EX dijual Rp24,7 juta rupiah on the road Jakarta. Sebelum diluncurkan ke berbagai negara, kami tentu melakukan penelitian dan pengembangan yang detail dan mendalam, sampai akhirnya berhasil menghadirkan Suzuki Berkman Street 125EX yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia di masing-masing negara. Harapan kami, sepeda motor Suzuki ini dapat diterima dan dapat memenuhi kebutuhan akan penggunaan sepeda motor di tanah air untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Sudah sangat jelas, motor ini didesain oleh Suzuki Motor Corporation Jepang ya, bukan dari India guys.
Jadi, apa kalian minat membeli motor Matic ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarsut tinggal tinggal selalu berakhir nanti dulu nanti terburuk nanti.